Yah, hari ini kita bakal mainin game Lost Edge. Lost, hilang. Edge, telur. Telur yang hilang. Tapi setelah gua menelisik game ini, ternyata dia itu sebenarnya hanya game tutorial bagaimana caranya untuk menggoreng telur secara baik dan lama. Gak benar ya. Baik dan lama gitu ya, dikemas kayak ya begitulah pokoknya. Ya skip itu. Oke, kita langsung aja masuk ke gamenya. Kita start. Dan di sini ada berapa stage nih? Oke, ada 6 stage. Kita langsung aja masuk ke stage yang pertama. Buset, kencang betul, bos. Kencang betul, bos. Ah, oke. Oh. Move WASD spasi untuk jam, mouse untuk view, WASD untuk pause. Oke. Bentar, ini zoom out, zoom innya gimana nih? Oke, di kiri atas ada life, itu darah pasti kan. Ada move distance. Oke, oh move distance ini ngaruhnya apa? Oh, tapi ada waktunya cuy. Oh, berarti ini bisa speed. Oh shit. Oke, dia ngurang 262. Tadi berapa? 300 ya? Oh, ya ampun. Geludukan kecil aja bisa ngurangin ininya loh. Daya hidupnya. Tuh. Tuh. Telurnya lemah aja. Oke, ini ada panah-panahnya, kita ikutin kali ya. Ntar kita tes jam. Ngurang berapa tuh? Hah? 11 yang ngurangnya ya? Ih anjir, kagak. Banyak amat ngurangnya. Oke. 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 Oke, apa nih? Roti. Ntar kita ambil dulu. Ambil dulu ya kan. Ih mantap, cakep. Darah kita udah 90 aja nih. Kontrolnya sesabet. Ini mohon maaf nih ya, kalau kalian ngelihat, kalau kalian ngelihat ini gua susah. Aduh anjir, lupa gua. Dapat achievement unlock anjir. Gara-gara nyeplok telur. Tapi kok telurnya langsung jadi telur ceplok? Kan belum digoreng. Oke. Wah, gila ini kontrolnya. Susah banget sih. Oke. Okay. Oh, ya Robi, ini stage pertama loh. Bentar. Sabar ya kan. Ini bener dah, ngeselin banget nih lagunya. Ini kagak cocok lagu lo. Udah. Oke, okay, tolong editor ganti lagu yang lebih menyenangkan. Nah gitu, biar yang nonton itu rada sedikit happy gitu ya, lucu ya kan. Kalau gue emosi. Bentar. Nih satu, kamera itu zoom in zoom outnya rada bangsat nih. Maaf. Yang kedua, aduh anjir gue lupa lagi. Yang kedua itu si telur itu kan kagak bulat ya kan. Karena dia kagak bulat, ngarahin WSD-nya tuh susahnya minta ampun, apalagi loncat ya kan. Sabar. Hop. Oh, gua tahu nih. Nah, oh pelan-pelan cuy. Nah, bentar. Gak usah buru-buru. Buru-buru. Ini gua WSD-nya udah kayak main Ayoden. Oke, ini bisa langsung ke sana. Set. Ih, pemikiran bodoh. Tuh, dia lewat karpet, terus nyentuh kayu. Ngurang darahnya, bener. Ih, keterlaluan. Gak bohong gua. Hup. Bentar. Oh, di udara bisa dikendaliin dia. Cuman gak begitu. Gak begitu ngefek banget. Anjing kekencangan, tapi percuma juga sih, emang darahnya udah sampah. Oke, ini percobaan ke
Ya, berapa ya? Ya, dihitung aja tolong. Oke, ini game-game Steam gitu, guys. Ini saran dari kalian pasca gua ngupload game Golf Rival. Rival kan jadinya. Rival. Ya itulah pokoknya, itu game Android. Tadi ini fungsinya gua enggak tahu apa sih sebenarnya. Darah juga ih konclo benar-benar. Nah, jadi setelah gua upload Golf Rival itu, ada yang nge-email, "Bang, mainin game ini." Gitu. Gua dikasih referensi videonya. Dilihat-lihat menarik juga nih. Ini gua keingetan game air, tau enggak lu? Game air yang cuman kerjaannya cuman jalan terus masuk ke toples. Nah, ini telur yang masuknya itu ke apa namanya, pen, frying pen. Cuman 3D, gambarnya bagus nih. Oke, gak apa-apa, anggap aja itu tidak terjadi. Tadi hanya intro ya, sekitar 5 menit di awal intro. Oke, nah ini serius baru nih. Aduh anjir, aduh salah gue, kenapa harus loncat, nyangkut segala si telur nih. Ini telur padahal isinya tuh gak ada gitu. Maksud gue gak hidup. Tapi kenapa susah banget ngendalinya ya? Bentar, gue ada sesuatu. Apa nih? Kayak heal pas ini. Oh, ya. Retry ya kan, salah. Oke, kalau kita gagal, kita ambil aja darah itu. Jadi anggap aja kita tidak terjadi sesuatu, oke? Okay? Oke, ini gue udah mulai set, mulai parkur ya kan? Oke. Oh, nanti aja. Ini masih cukup kayaknya 200. Bang Bros. Bang Bros ya kan. Aduh. Bentar nih. Oke, kita ambil dulu daya kehidupan kita. Eh, serius ini masih level 1 loh. Gua enggak kebayang nih level selanjutnya. Kayak mana ya kan? Hah. Ih, telur. Ih, benar-benar. Allahu Akbar. Hop. Ih, cakep. Kadang-kadang ngebut si kampret kamp. Oke, retry aja. Biar cepet dong. Oke. Ih, benar-benar baru turun aja udah segini darahnya. Oh, gini lebih. Gua ngomong lebih gampang enggak jadi deh. Idi. Udah kayak pingpong, Bos. Hop. Hop. Ibang. Oke, ambil darah dulu. Ih, sebenarnya mendingan retry sekalian ya. Iya, yeah, retry sekalian ngapain? Oke. Itu sama aja kecuali udah jauh perjalanannya. Eh, bentar. Tadi perasaan 300 darahnya. Oh, ini lebih ya? Oh, apa gara-gara ini? Gara-gara ini ya? Nambah apa maksimal health-nya gitu loh. Liar banget. Oh, ini frypan-nya. Ini frypan-nya, bentar gua harus ngambil dulu. Ini kayaknya bisa nambah darah deh. Untuk overall. Bukan secara langsung ya. Gua takut jatuh. Ya! Mas Pet. Aduh, nyangkut. Kalem, set. Tuh bener aja live-nya jadi 322. Kalau nggak salah tadi tuh awal 300 doang. Bener nggak? Bener ya? Wah, astagfirullah, ini kok bikin adrenalin menaik ya kan? Hop. Iti. Oke, kita ambil terus biar darah kita 10.000 ya kan? Ini lama-lama telur lebih keras dari kaca. Oke. Ih, jago betul. Idi, bro. Set, gue lewatin dulu. Anjay. Ih, udah biasa nih gue nih sama alur-alur. Hop. Alhamdulillah. Stage pertama.
Idi dapat bintang 4 gua nih. Mantep nih, udah kayak hotel. kok retry gua? Hey! Stage. Oh, untung gua kira bakalan reset. Oke. Stage pertama clear, stage kedua. Sebentar. Ke atas nih, mohon maaf nih. Oke, berarti kita naik tangga dong. Bentar, ini kok buluk sih? Allah Akbar. Zoomnya. Retry gue. Ini tuh ngezoomnya ini kayak. Bentar, klik kiri, klik kanan. Oh, benar-benar kagak ngefek. Allah Akbar, retry ya. Kesel. Hop. Allah ya Robi. Tadi perasaan udah gampang. Enggak sih, emang susah dari awal juga. Oh, pakai row juga bisa nih. Oh. Oke, pakai row gue lebih rada kalem nih. Maaf. Kalem matamu lah, jatuh ya kan? Aja. Aduh, ini ada enggak sih pilihan telur yang bulat gitu? Ini ngandelin telur susah banget anjir. Oke, kita enggak usah buru-buru ke waktu. Kita bukan speedrun juga ya kan? Speedrun ya kan, red. Alhamdulillah full. Allahu Akbar. Hop. Let's go. Terus kita kemana nih? Panahnya ke sono. Pintu bor. Bentar. Oh ini. Oh bukan. Ada roti. Ada roti. Net. Aduh maaf. Bisa email kali ya. Net. Diterusin lagi. Oke. Kita coba cari jalannya kemana bos? Kagak ada ini. Curiga gue nih. Bisa kesini? Ah iya nih. Curiga gue kesini bos. Hey, oke. Okay. Kalem. Bentar. Oh iya benar. Set. Allah ya Robi. Idi kagak nyampe dong. Idi masuk ya kan. Hole in one. Widih, parkur gua nih. Wih. Oh, itu dia tujuan kita, bos. Tadi gak bisa loncat. Kaget gue. Bentar. Oh naiknya lewat sini. Gak gue pikir harus di pinggir-pinggir ini. Hop. Aduh darah gue. Aduh kaget bisa loncat. Tolong. Bang. Tolong bang. Gue kagak bisa loncat dari jauh ini. Tolong. Gak bisa loncat. Ih ampun. Iya ada aja. Ih cobaan hidup. Oh iya, kalau retry itu si apa rotinya gak kebaca ya. Gak kebaca. Gak masuk jadinya. Allah Akbar, retry lagi. Jadi sebisa mungkin kalau udah dapat roti, mendingan kita mecahin diri kalau udah pasrah kan. Oke, ini pelajaran yang bisa kita petik ya. Aduh. Sok-sok ada pesan moralnya kan. Hop. Ih, jago betul. Jago dari mana Toto? Kalem. Kita ambil si penambah ini. Oh, ya lewat sini tadi gue lupa dah.
Oke, set. Ini kak, kalem banget tuh manjatnya. Set, 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 set. Nah, di sini tadi nih rada hoki gua nih. Kayak parkur gitu kan gua. Set, set. Makan tuh set. Bentar kok, kenapa ada Allah. Darah gua 100. Allahu Akbar. Aduh, 69 ya kan. Mantep, eh mantep ya. Aw, iya iya. Oke, gua bunuh diri aja. Gua enggak mau ngereset. Nah, tadi kita makan satu roti, nambahnya berapa nih? Oh, 6. Nambahnya 6 si roti nih. Hop. Aduh. Set. 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 Allahu Akbar, retry aja. Ini udah mulai mulus nih kan. Jalur-jalurnya mulai kalem. Cuman yang gak, aduh, yang rada gak biasa gue tuh tadi di ini nih, yang bolong-bolong ini nih. Ini jujur aja rada ngeselin. Ini kenapa tak-tuk-tak-tuk mulu dah. Oh ini tuh bisa biasa nanjak. Allahu Akbar, ngendaliinnya susah betul. Oke. Nah tadi gue sempet nggak bisa loncat nih di sini. Tuh, tuh. Oh, oke. Darah 187. Sebenarnya gue bisa naik, gampang naiknya. Cuma di atas suka nyangkut. Apaan tuh? Tinggi banget gua. Cerot. Iya. Akhirnya kini aku mengerti. Aduh, jangan tiga doang. Kita ke stay. Di tempat dengan tiga. Aduh, anjir. Yaudah, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dan juga subscribe channel ini supaya tidak stuck tentunya. Dan komentar di bawah kira-kira game ini dilanjut atau enggak, atau kalian punya rekomendasi langsung aja email ke bawah, oke? Email berlaku untuk kalian yang merekomendasikan game-game bagus yang bisa dimainkan oleh gua atau oleh teman-teman gua, oke? Yaudah, mungkin sampai situ aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.